selamat sore. Itu adalah kata-kata yang cocok buat kita. Ya. Halo teman-teman semuanya. Vlog kali ini saya ingin bercerita tentang Teamwork SK YouTuber, ya. Teamwork Skygrapher YouTuber. Di tahun lalu 2019 pada bulan Februari, tepatnya tanggal 5, saya melihat peluang untuk serius dalam menjalani kegiatan yang ada di YouTube. Kebetulan waktu itu saya melihat banyak teman-teman yang senasib dengan saya yang kayaknya pengen dia serius gitu dalam bermain YouTube. Sebenarnya bukan bermain, tapi memang di YouTube itu kita harus serius gitu. Nah, atas dasar keseriusan tersebut, akhirnya saya membuat grup, ya, membuat grup di WhatsApp, dan akhirnya di tahun 2019, waktu pertama kali dibuat itu grup, ada sekitar 100 orang, ya, kurang lebih, ya, yang memang senasib, sepengenan gitu loh, sepengenan ingin serius menjalankan YouTube gitu. Di situ saya belum punya ilmunya dan lain-lain, tapi karena di Skygrapher saya adalah founder dan banyak teman-teman yang memang banyak sekali ingin berkecimpung di dunia YouTube, tentunya pasti hubungannya dengan drone gitu. Tapi semakin hari, semakin jalan kita lalui, akhirnya banyak teman-teman yang bukan dari drone juga ikut-ikutan untuk ikut di grup Teamwork SK YouTuber ini, seperti itu. Nah, akhirnya sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan yang konsisten untuk mengerjakan, membuat video dan menguploadnya, kemudian kita share bareng-bareng di grup, terus menontonnya, terus kemudian like dan komen sehingga ada interaksi di video kita. Dan alhamdulillah waktu itu banyak yang pesimis juga sih sebenarnya. Apa ya? Pesimis kalau itu nanti akan di blacklist, akan di apa ya? Akan diapa-apakan lah gitu sama pihak YouTube-nya karena kita bekerja sama dalam seperti itu. Tapi kalau saya sih berpikiran kita nggak salah gitu, nggak ada yang salah apa yang kita kerjakan, karena kita ini teamwork gitu kan, kita melakukan hal yang benar. Kita di YouTube juga kita nggak curang gitu kan, apa salahnya komen di temen itu, kita kumpulin video dan kita komen kan nggak salah ya. Sama aja saya belum kenal teman-teman komen di saya tuh saya balas komen teman-teman itu kan ininya apa namanya, seperti itu gitu loh, alurnya gitu kan. Setelah hampir setahun lebih Teamwork SK YouTuber ini berjalan, ya alhamdulillah banyak teman-teman yang dimonetize gitu kan. Terus kemudian ya banyak lah yang berhasil gitu, karena memang waktu itu saya tekankan tujuan pertama adalah monetize, seperti itu. Jadi kita saling berlomba-lomba mencari konten, ya, membuat konten dimanapun. Saya dulu yang traveling, bikin video traveling dan lain-lain itu, terus saya pikir-pikir kok nggak laku-laku ya, viewernya kok dikit ya gitu kan. Kita mikir-mikir terus ada diskusi di situ, yang terpenting adalah diskusi di grup WhatsApp itu. Kenapa gue begini ya? Ini gue kurang begini ya? Ada orang yang punya pengalaman lebih memberikan
info-info, harusnya begini loh, harusnya begini loh. Nah itulah diskusi-diskusi itu sebenarnya yang sangat menarik dan bermanfaat. Bukan masalah kita ngupload video, nonton, like, bukan masalah itu sebenarnya. Saya buat tim Work SK YouTuber ini supaya ada diskusi yang bermanfaat dari orang yang tahu diinfokan ke yang belum tahu. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Gitu. Nah, karena udah lewat bulan Februari, tapi tetap saya ingin mengucapkan kepada teman-teman selamat yang sudah monetize gitu kan. Terus oh iya, jadi gini. Jadi itu karena untuk menjaga konsisten terhadap grup ada peraturannya. Peraturannya itu sangat, saya pikir ya harus kita jalani lah bareng-bareng gitu. Termasuk saya juga harus menjalankan gitu. Jadi yang nggak setor, yang nggak ini, yang nggak konsisten dan lain ya harus cabut, harus keluar gitu. Jadi kita tidak berkompromi kepada orang-orang yang itu, yang keluarnya pun kita tidak mencampakkan gitu, tapi kita memberikan cuti selama 1 bulan ya. Silakan kalau memang sibuk nggak store video, nggak menyelesaikan kewajiban, ya silakan dulu untuk cuti ya, refreshing dulu lah gitu. Karena di grup WA ini ya kita emang benar-benar konsisten. Seminggu 2 kali kita harus membuat video. Video apapun, ya. Video apapun, dan kita nggak tahu video itu diminati atau enggak, kita nggak tahu seperti itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang ada, akhirnya kita tahu mana video yang disukai penonton, mana yang enggak gitu. Jadi kita memilah-milah gitu, memilih-milih. Seperti itu. Oke, selamat buat teman-teman yang sudah monetize dan semangat juga buat teman-teman yang belum ya, tapi saya yakin dengan konsistenan kita bersama di grup kita akan menjadi mampu menjalankan ini semua ya. Terus buat teman-teman yang lagi cuti, yang udah merasa nggak sibuk lagi dan pengen ikut gabung lagi, silakan mampir lagi di sini karena kita terbuka. Tapi itu peraturannya. Nggak konsisten, cuti dulu 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai, silakan masuk lagi. Jadi kita nggak mau ada seminggu masuk, seminggu keluar, masuk lagi keluar lagi, nggak begitu ya. Karena sekarang ini udah hampir 30 orang kalau nggak salah. Ya. 30 orang dan kita konsisten udah 30 itu aja yang terus-terusan. Mending kayak begitu daripada keluar masuk kan, ya nggak. Dan kemampuan kita memang seperti itu. Kalau ada nambah 1-2 nggak masalah, tapi nambah jadi 100 lagi, wah kayaknya nggak akan mungkin banget. Karena untuk melaksanakan kewajiban 100 orang itu kayaknya waktu saya juga susah ya. Apalagi teman-teman, jadi kita, saya pikir dalam 1 tahun ini yang yang lulus lah, saya anggap ini lulus. Setahun bersama saya masih terus konsisten dan nggak sibuk, tetap menjalani, tetap diskusi di sini, saya hanya nyempol seperti itu ya. Selamat buat teman-teman semuanya atas langgengnya persahabatan kita di sini ya, dan ini menjadikan spirit semangat buat saya khususnya dan buat teman-teman pastinya ya. Kita akan terus berkarya, dan kita punya moto dolar itu kita anggap bonus aja ya, karena kalau kita mikirin itu pasti stres ya enggak. Udah berkarya aja gitu, ntar juga dolar ngikutin sendiri insya Allah. Oke, sekarang ada beberapa ucapan selamat untuk tim SK YouTuber. Mereka bikin video, saksikan video berikut ini. Hai, gak kerasa grup SG udah umurnya udah 1 tahun nih, bulan ini, awal tahun ini.
gua dulu ikut waktu masih baru mulai aktif lagi di YouTube, main YouTube ya, dari subs masih 80-an. Ya lumayan lah, sekarang juga baru 800, belum banyak. Pokoknya di grup SG nih keren ya, kita dipaksa ya buat kreatif, bikin video terus, store video terus, sama aktif nobar, aktif support sama teman-teman. Jadi keren, komunitasnya jalan, nggak cuman sebatas saling sap. Pokoknya dengan ada di grup SG, gue rasain kemajuan yang sangat pesat sih, gue bilang. Nggak di gue pribadi, tapi di teman-teman semua sekomunitas ya. Soalnya semua saling support, intinya itu, saling support. Karena kita bisa maju bersama-sama karena kita saling support bareng-bareng. Semoga kedepannya grup SG makin rame, makin solid, makin banyak member, makin semangat nobarnya. Soalnya kan akhir-akhir ini udah makin lemes nih nobarnya. Nah, moga-moga di tahun 2020 kedepannya makin semangat lagi buat nobar. Kalau perlu seminggu 3 kali, yeah. Mantep dong, seminggu 3 kali, cepet semua monetasi. Oke, sekali lagi happy birthday buat grup SG. Thank you Manton, thank you buat semua teman-teman yang gak bisa disebutin satu-satu. Jaya terus SG, makin solid ke depannya. Dadah. Happy birthday buat SG YouTuber yang pertama. Semoga tim ini makin solid dan sukses untuk grup. Sukses selalu. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Budi Heru. Saat ini saya memiliki dua channel, yaitu Budi Heru dan Randi dan Pio. Channel Budi Heru adalah channel utama, sedangkan channel Randi dan Pio adalah channel kedua saya, milik anak-anak saya. Saya bergabung dengan dua channel tersebut sejak bulan April tahun lalu. Sejak itu perkembangannya cukup signifikan, dari jumlah subscriber yang semula hanya 3, karena subscriber adalah keluarga saya, anak-anak dan istri, kemudian hingga saat ini berkembang hingga 100 lebih. Memang masih baru sih 100 lebih ya, karena juga baru bergabung ya, dibandingkan teman-teman yang lain. Khususnya terakhir ini saya rasakan, terakhir-terakhir ini ya, bulan-bulan terakhir ini saya mendapat subscriber dari non anggota workgroup Skygrabber. Jadi saya merasakan sesuatu yang luar biasa gitu. Dari segi konten, saya mendapat banyak belajar dari para senior yang memang ahli di dunia pembuatan video profesional. Bergabungnya mereka di grup ini sangat membantu dengan konten, dengan komen berupa saran-saran perbaikan, sehingga kemudian saya bisa apply di video-video saya yang terbaru. Ide-ide mereka sungguh kreatif dan profesional. Mereka juga datang dari berbagai kalangan, ya profesional tadi, pilot drone, bahkan vlogger atau bahan ketiga-tiganya. Ya, mereka juga profesional video maker, mereka juga pilot drone, bahkan mereka vlogger juga gitu. Di grup ini kerjasama mutualisme terjalin dengan baik. Tidak hanya saling subscribe, juga saling tonton untuk ngasih saran dan semangat. Saya dipaksa menjadi kreatif karena memang harus share video minimal sepekan sekali. Sekali lagi, semoga grup ini terus berjaya dan semua dapat bekerja sama secara mutualisme. Dirgahayu YouTube Skygrabber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony. Saya mewakili dua channel saya. Yang pertama channel Cak Son, dan yang kedua channel Sewa Drone ID. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk TWGSY, Teamwork YouTuber Skygrabber. Untuk yang ke pertama kalinya satu tahun ini, di sini saya ingin memberikan testimoni bergabung di grup tersebut, terutama grup WA-nya ya. Jadi yang pertama, saya mendapatkan banyak kawan dari seluruh Indonesia Raya ini, bahkan ada yang dari luar negeri juga,
yang bergabung di situ, kita saling amanah untuk saling mengembangkan channel satu sama lainnya, saling mengkritik dan memberi masukan, dan saling mensupport. Di sini apa yang saya dapatkan, yang pertama, terutama channel saya yang masih baru, yang channel Sewadron ID, itu saya baru mulai itu ketika gabung sudah 4 bulanan kurang lebih ya. Jadi bukan saya gabung dari awal, kalau gabungnya saya sudah dari awal, cuman saya gabung untuk yang channel Sewadron ID ini 4 bulan di awal. Dan yang saya rasakan sekarang channel saya bertumbuh, jadi sekarang detik ini 12, insya Allah 12 ribu subscriber ya. Soalnya tadi saya lihat tuh 11.900an kurang lebih. Dan ada yang sampai 2 million itu 2 juta penonton. Itu saja sih, banyak sekali yang saya dapatkan. Dan terutama yang saya suka dari grup ini adalah persaudaraan. Jadi kita tidak hanya untuk saling support tentang YouTube, tapi kita banyak dapat kawan dari seluruh Indonesia Raya. Semoga grup ini makin tetap solid, tetap kompak, dan melahirkan banyak YouTuber-YouTuber yang sukses. Amin, insya Allah. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Warrior Expedition. Nah, ini saya ada di stadion ya. Stadion yang sudah tidak terpakai. Mengucapkan untuk YouTuber Skygrapper yang ke-1, semoga makin sukses. Kemudian saya sudah bergabung selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Kesan-kesannya saya bergabung di YouTuber Skygrapper pertama karena sehobi ya. Jadi saya suka bikin video, plus konten saya di YouTube. Jadi awalnya YouTube saya itu stuck. Tapi setelah bergabung di YouTuber Skygrapper, saya mendapat subscriber yang sangat banyak. Awalnya berapa ya? Sekitar di kisaran 500-an. Jadi setelah udah bergabung selama 1 tahun terakhir, YouTuber saya berkembang pesat, mulai dari 500 menjadi hampir 2000 saat ini ya. Semoga grup tersebut dapat berjalan selalu dan sukses ya. Salam Warrior Expedition. Halo, assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang sangat besar sekali dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingin memberikan testimoni dengan bergabungnya saya selama 1 tahun di grup WA tim YouTube dari Skygrapper. Dengan bergabungnya yang awalnya saya cuma 300 subscriber, sekarang sudah sampai 4000 lebih. Alhamdulillah juga sudah monetize. Dengan ikut grup itu saya mendapatkan banyak manfaat, mulai dari saudara dari berbagai seluruh Indonesia, kemudian video-video yang keren yang menyajikan banyak tema, dan tentunya bisa membuat YouTube saya pelan-pelan menambah subscribernya dan jam tayangnya. Semoga setelah 1 tahun ini tim semakin kompak dan solid, dan semuanya bisa monetize. Sampai ketemu lagi. Halo, selamat sore. Terima kasih buat teman-teman Teamwork Skygrapper YouTuber yang sudah support selama ini. Alhamdulillah selama 1 tahun ini channel YouTube aku sudah berkembang dengan baik dan sudah bisa monetize, semua berkat dukungan kalian semua. Oke, terima kasih. Mari kita maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleh Widianto ya. Saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk kawan-kawan SG YouTube. Setelah saya bergabung, baru aja bergabung selama 3 bulan, tetapi saya udah naik view-nya saya, dan saya tahu tentang per-YouTube-an ya. Terima kasih untuk tim SG YouTube ya, yang sudah mau memberikan saran-saran dan semangat untuk saya. Oke, dan jangan lupa semangat terus. Oke, kawan-kawanku, terima kasih. Hello, welcome back to Basic Seed Journeys with Jilly, without Iren. Kali ini gue mau ngucapin happy 1 year anniversary buat grup SG. Terima kasih untuk supportnya teman-teman semuanya untuk Basic Seed Journeys, sehingga Basic Seed Journeys bisa sampai di titik ini. Yang tadinya gak punya subscribers, sekarang jadi lumayan ada.
Terus juga terima kasih karena udah selalu support kami untuk selalu bikin video, untuk rajin bikin video meskipun kadang suka bolong-bolong, tetapi berkat kalian semua Gili jadi bisa lebih konsisten lagi untuk bikin konten-konten seru menarik lainnya. Sukses terus, Jaya. Saya dari channel Pilot Nekat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Skygrapper YouTube, Teamwork Skygrapper. Nah, dari sini kita banyak ilmu, banyak pengalaman tentunya dalam dunia YouTube, bagaimana cara mengejar jam tayang, subscriber. Saya yang baru bergabung kurang lebih 6 bulan, yang tadinya cuma 200 subscriber, sekarang udah di atas 1000 subscriber, dan tinggal ngejar jam tayang yang sebentar lagi akan terpenuhi 4000 jam tayang. Oke. Pokoknya salut. Jaga kompak selalu. One for all, all for one. Itu adalah kata-kata yang cocok buat kita. Iya, siapa lagi kalau bukan Teamwork Skygrapper YouTuber. Saya Medi Dragonfly dari Palembang mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Teamwork Skygrapper YouTuber. Salam satu langit, salam 1 juta subscriber. Halo Sobat Makan Cu, happy birthday buat grup World SG YouTuber yang pertama. Semoga tim ini tetap solid, tim ini juga tetap berkarya sama-sama, dan suatu hari saya sih harap kita bisa makan sama-sama di satu meja dan sukses sama-sama. Oke, sampai jumpa. Oke, selamat malam para YouTuber Skygrapper. Malam ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Skygrapper YouTuber yang pertama ya. Cepat besar semuanya, cepat jadi dimonetize dan mendapatkan hasil. Saya sudah merasakan selama bergabung di grup yang positif kontribusinya terhadap channel maupun hal-hal positif lainnya luar biasa. Maju terus, SGT, sekali lagi, selamat ulang tahun.